Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang bisa bikin kalian fokus belajar dan juga tetap produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Acer Chromebook 712 atau disebut juga dengan Chromebook C871. Sebuah laptop dengan sistem operasi milik Google, yaitu Chrome OS. Jadi laptop ini beda banget dengan Windows. Gampangnya, ini adalah laptop yang mirip dengan Android. Jadi ya ada Google Play Store-nya, ada aplikasi Google bawaan seperti YouTube, Gmail, Google Docs, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas tentang Chrome OS-nya, tapi sekarang kita bahas dulu untuk spesifikasinya. Untuk prosesornya, pakai Intel Core i3-10110U dengan 2 core 4 thread, base clock-nya ada di 2,1 GHz, dan boost clock-nya 4,1 GHz dengan 4 MB Intel Smart Case. Terus untuk maksimum TDP-nya ada di 25 watt, jadi udah hemat daya banget. Graphic card-nya pakai Intel UXD Graphics, memory RAM-nya ada 2 varian, ada 4GB dan 8GB. Dan yang kita bahas kali ini adalah yang varian 8GB. Untuk storage-nya juga sama, ada 2 varian. Yang pertama ada yang pakai eMMC 32GB dan yang satunya 64GB. Terus kalau untuk opsi upgrade-nya, nggak ada sama sekali. Di bagian dalamnya langsung onboard gitu, nggak ada slot yang kosong atau bisa diganti untuk di-upgrade. Untuk cooling-nya, walaupun hemat daya ya, 25 watt Intel Core i3-10110U ini, tapi masih ada single fan dan juga single heat pipe untuk menurunkan panas dari CPU-nya. Sekarang lanjut untuk spesifikasi layarnya. Seperti yang kalian lihat, laptop ini dimensinya kecil banget ya, kalau misalkan saya genggam seperti ini. Karena memang dimensinya kecil, layarnya ini 12 inch dengan resolusinya Full HD. Dan untuk panel layarnya, seperti biasa, Acer dia pakai Real IPS. Real IPS itu istilahnya grade IPS yang bagus lah. Grade IPS-nya Acer lah. Jadi no IPS level, IPS level club. Jadi kalau misalkan kalian lihat dari kanan, kiri, samping, bawah, alam bawah sadar, atau dari manapun, viewing angle-nya tetap enak dilihat oleh mata. Nggak ada yang namanya screen bleeding. Terus untuk aspek rasionya agak anti mainstream ya, ada di 3:2. Kenapa aspek rasionya 3:2, nggak 16:9 seperti kebanyakan laptop pada umumnya? Karena segmen dari Acer Chromebook 712 ini dengan Chrome OS-nya memang ditujukan kepada pelajar yang memang pengen fokus belajar. Jadi dengan aspek rasio 3:2 ini layarnya jadi kerasa lebih luas, lebih panjang gitu ya dimensinya. Jadi kalau kita lagi belajar sesuatu di website, lagi baca artikel misalnya, lebih lega. Apalagi engsel dari Acer Chromebook 712 ini udah bisa dibuka sampai 180 derajat. Jadi mau baca sambil tengkurap, posisi mata dari atas masih enak aja. Tadi saya ada bilang kalau Chromebook ini segmen utamanya adalah untuk orang yang pengen fokus belajar. Sebenarnya kalau yang versi Chromebook sekarang saya antara setuju dan tidak setuju ya. Karena di versi yang sekarang banyak banget aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk main game juga. Tapi sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu untuk Chrome OS yang versi terbaru ini. Tampilan Chrome OS-nya ini gampang dimengerti, user friendly banget, mirip dengan Android. Karena ya dua OS ini sama-sama diproduksi oleh Google. Sama halnya iOS di iPhone dengan Mac OS yang ada di MacBook. Mirip dan experience untuk menggunakannya pun sama. Jadi nggak perlu belajar lagi tentang OS-nya, anggap aja ini Android yang ada di laptop. Karena benar-benar hampir sama. Aplikasi bawaan Google semuanya ada dan juga ada Play Store. Nah, dengan Play Store ini kita bisa download ribuan aplikasi yang kita mau. Kalau mau main game, sebenarnya kita tinggal download aja. Cuman menurut saya malah lebih susah ya, karena ketika saya coba main Free Fire contohnya, tidak ada tombol fisik keyboard yang bisa kepake. Jadi kalau misalkan mau gerakin karakter yang ada di Free Fire, ya harus pakai mouse. Diklik interface yang ada di layarnya, dan menurut saya sih ini lebih ribet, karena emang basicnya dia bukan laptop Windows yang bisa pakai emulator langsung Android, dan Free Fire-nya belum memiliki sistem support yang bisa digunakan dengan main keyboard. Cuman kalau misalkan kita gunakan untuk Mobile Legend, itu bisa. Nah, anehnya di situ tuh. Jadi, tergantung gamenya juga dia support untuk menggunakan Chrome OS atau enggak. Dan di Mobile Legend enggak usah pakai emulator, kalian basd main. Jadi, kalian gerakinnya pakai WASD, terus kursornya juga bisa kalian pakai untuk pencet-pencet layaknya di emulator. Dan dengan Core i3-10110-nya ini, Acer Chromebook 712 di Mobile Legend bisa mendapatkan settingan ultra dan high frame rate yang smooth banget, enggak ada lag sama sekali. Jadi, sebenarnya kalau perspektif Chromebook itu hanya digunakan untuk belajar, menurut saya udah agak berubah ya perspektifnya. Kalau salah satu tujuan utamanya untuk belajar tapi masih bisa digunakan untuk gaming tipis-tipis, ya saya setuju. Makanya tadi saya bilang antara setuju dan tidak setuju, ada di tengah-tengah. Kalau misalkan gamenya game Windows, game Steam gitu, baru dia nggak bisa. Tapi kalau game Android, asalkan gamenya support, itu masih bisa. Kalau untuk editing, bisa juga sebenarnya. Kalian tinggal download aja aplikasi yang ada di Play Store, banyak banget tuh video editor app.
Contohnya yang paling ngetrend dan mungkin kalian tahu adalah KineMaster. Free lagi ya, nggak berbayar subscription seperti di laptop Windows. Apalagi software-software video editing yang ada di Google Play Store, menurut saya sekarang juga udah canggih banget lah ya. Walaupun memang harus diakui nggak se-flexible Adobe Premiere Pro dan juga DaVinci Resolve, tapi kalau misalkan hanya untuk diupload di sosial media, editing di KineMaster, di VN, dan juga di video app lain yang ada di Google Play Store ini, menurut saya udah lebih dari cukup. Kalau untuk performanya, kita nggak bisa menjadikan SenseBench R15 sebagai tolak ukur atau benchmarknya, karena udah saya coba sebenarnya nggak bisa. Jadi tulisannya device not supported. Cuman kalau Geekbench 5 yang kita download di Play Store-nya itu bisa. Dan untuk skornya Intel Core i3-10110U di Geekbench 5 ini cukup tinggi. Dengan single core-nya itu ada di 917 dan multi core-nya ada di 1661. Untuk 3D Mark-nya di Slingshot bisa dapat skor 4000-an. Kalau dari segi desain, desainnya ya terlihat Chromebook banget, yang desainnya menurut saya biasa aja. Desainnya ini kuno banget lah, frame layarnya juga masih tebel, tidak ada aksen apapun, warnanya juga hitam pekat. Tapi sebenarnya di balik desainnya yang kuno, yang biasa aja, yang terlihat murah ini sebenarnya ada alasannya. Karena Chromebook ini target audiensnya siswa atau pelajar yang umumnya masih anak-anak, jadi SD sampai SMP atau ya bisalah SMA ya. Jadi Acer Chromebook 712 ini memiliki banyak sertifikasi. Pertama ada ULEC 60950 dan ASTM F963163 untuk sertifikasi safety yang aman untuk anak. Jadi walaupun pakai laptopnya ini sebrutal apapun, pun aman-aman aja dengan sertifikasi tadi. Namanya juga anak-anak ya, pasti makainya itu ya sembarangan lah ya, tidak memperhatikan segi keawetannya. Ditambah lagi Acer Chromebook 712 ini juga sudah memiliki sertifikasi yang mungkin kalian udah sering dengar, sertifikasi yang satu ini STD810G, standar militer dengan banyaknya tes seperti tes goncangan, kelembapan, temperatur, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kalian punya adik atau kalian udah punya anak yang masih kecil dan belajar gitu ya, namanya juga anak-anak ya, nggak bisa kita komplain. Anak-anak itu sama kayak cewek, selalu benar. Mau marahin juga ya, namanya juga anak-anak. Jadi misalkan nih mereka habis mungkin makan biskuit, sereal atau apapun yang sampai bikin tangannya itu kotor, terus laptopan gitu ya, kalau desainnya sama Acer dibikin yang cantik, itu kan sayang banget sama laptopnya. Terus namanya anak-anak, mungkin nutupnya langsung kayak gini, itu kan ya dari segi keawetan kurang gitu loh. Makanya desainnya dibikin seperti ini dengan standar militer yang memang fokusnya ditujukan kepada anak-anak. Terus yang paling saya suka dari laptop ini adalah keyboardnya. Keyboardnya ini enak banget buat ngetik. Beda dengan Acer mainstream pada umumnya, contohnya seperti seri Aspire mungkin ya, yang masih kerasa plastik atau mainstream banget. Di Acer Chromebook ini keyboardnya lebih silent, lebih tactile, dan lebih empuk aja kalau digunakan untuk ngetik. Dan buat kalian yang suka coding, saya jamin kalian akan suka banget ngoding di laptop Acer Chromebook 712 ini. Karena feel keyboardnya ini tactile-nya kayak bikin satisfying gitu, kayak nggak mau beranjak tangan kita dari keyboardnya ini. Cuman karena ukuran tangan saya ini jempol semua dan form factor laptop ini 12 inch, jadi keyboardnya disesuaikan dengan form factornya yang 12 inch. Jadi tombolnya kecil-kecil. Cuman saya ngerasa jarang banget typo di Acer Chromebook 712 ini. Ibaratnya kalau misalkan kalian ganti mobil ya, dari mobil satu ke mobil lainnya ini kan pasti kalian butuh penyesuaian. Nah, dari laptop satu ke laptop yang ini saya nggak butuh penyesuaian yang lama. Jadi kayak langsung klop gitu, langsung enak aja dipakai. Jadi menurut saya kalau untuk keyboardnya udah enak banget lah, nggak ada komplain. Terus untuk touchpadnya juga udah nyaman, servisnya enak, licin buat browsing dengan ukuran dimensi yang cukup lebar. Cuman buat kalian yang terbiasa dengan Windows Precision Driver harus sedikit membiasakan dulu dengan gayanya Chrome OS, karena beda. Kalau misalkan Windows Precision Driver kita harus scroll ke bawah untuk scrolling ke atas. Kalau ini sebaliknya ya, geser ke bawah dengan dua jari untuk scrolling ke bawah. Dan untuk gestur lainnya kalian bisa pelajari sendiri di Google, karena kalau misalkan saya bikin tutorial cara touchpad di Chrome OS, waduh videonya nggak bakalan selesai-selesai. Terus untuk touchpadnya ini juga memiliki proteksi moisture resistant yang tahan lembab. Jadi intinya laptop ini memang didesain untuk safety-nya anak-anak. Laptopnya yang safety ya, tapi ya dengan segala sertifikasinya, kalau untuk anak-anaknya kalau misalkan jatuh ya nggak mungkin Acer-nya ini bisa membangunkan anak tersebut atau nolong. Jadi kalau buat saya sih mending perhatikan anaknya daripada laptopnya, karena laptopnya sudah dijaga dengan beberapa sertifikasi yang saya sebutkan tadi.
Dari segi konektivitas juga udah pakai yang paling baru. Wi-Fi-nya udah pakai Intel 802.11ax atau Wi-Fi 6, dan untuk Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth versi 5. Untuk port-nya di bagian kanan terdapat USB Type-C 3.2 Gen 1 dan Kensington Lock. Di bagian kiri terdapat USB Type-C 3.2 Gen 1 lagi, Type-A audio jack dan juga SD card. Terus kalau untuk baterai, Acer mengklaim kalau Acer Chromebook 712 ini bisa bertahan sampai 12 jam. Tapi ketika kita tes ya pakai browser 50% brightness, terus volumenya 25% dan wifi off, itu bisa bertahan sekitar 9 jam dan masih sisa sekitar 10%. Walaupun nggak sesuai klaimnya, tapi menurut saya udah awet banget. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Chromebook 712 kali ini. Kesimpulannya, buat kalian yang butuh laptop memang kebutuhannya itu untuk belajar, Acer Chromebook 712 ini bisa menjadi opsi yang pas banget. Aspek rasionya dari 3:2 yang membuat artikel yang kalian baca di website itu jadi lebih lega. Prosesornya juga kencang untuk sebuah Chromebook Core i3 generasi ke-10 dengan memori RAM-nya 8GB, terus banyaknya sertifikasi yang intinya untuk membuat laptop ini nyaman dan aman digunakan oleh anak-anak. Sistem operasi yang banyak pilihan opsi aplikasi di Google Play Store-nya dan keyboard-nya yang enak banget. Jadi sebenarnya walaupun kalian bukan anak-anak tapi butuh laptop yang keyboard-nya enak, ya Acer Chromebook 712 ini juga bisa menjadi opsi yang pas juga buat kalian. Kalau untuk kekurangannya, menurut saya yang paling terlihat adalah desainnya yang kuno ya, frame-nya juga tebel. Frame-nya ini barat temen yang ngutang tapi masih sering main ke rumah, jadi mukanya tebel banget. Tapi karena tujuan desainnya ini biar dia safe ya, biar laptopnya aman kalau digunakan untuk anak-anak ya. Namanya juga anak-anak ya, kita nggak bisa komplain banyak. Kalau untuk kekurangan lain adalah storage-nya yang dikit banget ya. eMMC 32GB, 64GB. Tapi ingat, kita harus fokus belajar. Jadi kalau misalkan storage-nya terlalu besar, nanti malah dibikin untuk download Genshin Impact dan game-game yang lain lagi ya. Jadi kalau misalkan datanya yang hanya video atau apapun, kita bisa pakai storage eksternal di sini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikas Tebudi, and see you on the next video. Bye-bye.